Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jejak Bu Anton nggih. Nah, kali ini Jejak Bu Anton ada di Taman Daan Taipei, Taiwan. Masih di taman ya, posisinya masih di taman. Nah, ada tempat baru lur. Di sini ada burung bangau dan tempat goes sepeda yang berbentuk tanam seperti itu. Bagaimana keseruannya? Yuk saksikan videonya. Matur sembahun. Nah, yang berwarna merah ini adalah goesan sepeda ya lur, tapi berbentuk tanam seperti itu. Nanti apabila kita menggoes dengan penuh tenaga, ini airnya akan mengucur seperti itu. Banyak banget lur, dari ujung ke ujung. Nah, bentuknya macam-macam lur, itu ya bisa dilihat. Semakin kita menggoes, semakin keluarlah air mancurnya. Ini unik banget dan ini baru ya, terbaru di pertengahan tahun 2023. Di sini juga banyak burung bangau lur, lagi bernantuk. Sekarang lagi berjejer di apa ya, di rerumputan lur. Lihat lur, burung bangaunya berjejer siap menunggu ikan yang muncul. Dengan gerakan Bu Anton, burung bangaunya pun terbang. Takut kamera lur. Burung bangaunya takut kamera ya. Tuh, akhirnya aku giring dia berjalan. Dia berjalan karena lihat kamera, jadi dia tidak mau di kamera, jadi dia itu berjalan. Lihat lur, lihat, yuk kita saksikan terus lur. Burung bangau berbaris lalu terbang, satu lagi terbang lagi, terbang hingga ke sebelah dan yuk yang lainnya ikut terbang. Seperti itu, dia takut kamera Bu Anton lur.
dia lari ke sana lu bertengger di tengah-tengah sungai kecil yang disiapkan oleh pihak Daan Kumyen atau Taman di Daan Taipei Taiwan. Dulur tak gurak lur terbang lagi dalurnya. Dia terbang hingga di goesan sepeda permanen lur. Tuh satu lagi lur tuh. Nah, dia terbang di sana. Yuk kita kejar lur, kita cari sampai dia berbaris. Nah, dia berbaris lur di situ lur. Kita gurak iya. Satu lagi kita gurak lur. Apakah dia akan terbang lur? Ternyata yang dua kita takut kamera lur. Tuh akhirnya takut juga, terbanglah dia. Terbanglah dia ke sana lur. Pokoknya seru banget lur kalau datang ke Taiwan ya. Kita mampir dan singgah di Taman Daan Taipei Taiwan.